As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال تعالى في الكتاب الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه منه حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس إلى يوم القيامة أو كما جاء في الحديث حديث يذكر أولئك الله سبحانه وتعالى pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala limpah rahmat-Nya pada sampai saat ini kita masih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salam dan salawat atas junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab pengorbanan beliau, jasa beliau, pada saat ini kita masih dalam keadaan Islam dan masih menikmati kemanisan iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, terutama bapak imam dan pengurus masjid Al-Qurban, karena sudah luangkan waktu untuk hadir di masjid mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini dalam rangka bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira punya nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Abu Lahab, tapi boleh sisanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab ketika Nabi SAW lahir beliau gembira, saking gembiranya beliau, budak-budak yang beliau punya, yang dia punya, dia menceritakan dengan sebab Abu Jahal gembira, maka diberi syafaat, yaitu siksanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari harinya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kafir saja beri
mendapat apa dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang dari kecilnya sudah Islam, sudah iman, insya Allah, insya Allah Nabi SAW akan berikan syafaat kepada kita. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita di sini dalam rangka belajar mencintai bagi Nabi Muhammad SAW. Kita dalam agama ini Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Apabila kita cinta Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama bagi Nabi SAW. Bukti cinta kita kepada Nabi SAW, pertama kali kita lahir selawat. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kita bersalawat? Apakah pakai sayyidina atau enggak? Jawabannya dalilnya kata Rasulullah, ana sayyiduna ila yaumil qiyamah, saya pemimpin manusia sampai hari kiamat. Hadis Allah Subhanahu wa taala mungkin ini saja, mungkin ini saya bisa sampaikan kurang dan lebih.